Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku Intan Gustika. Yeay. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen nge-review serum lokal yang lagi hits ya, yang lagi naik daun, yaitu Truweave. Sebenarnya aku udah lama pakai serum ini, cuman baru sekarang-sekarang ini aku bisa nge-reviewnya. Nah teman-teman, sebenarnya serum Truweave ini diperuntukkan bagi kalian yang punya permasalahan kulit seperti kulit kering, kulit kusam, kulit kering, kulit keriput, dan juga warna kulit yang tidak merata. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune, dan yang belum subscribe, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu di sini. Oke teman-teman, langsung aja ya kita masuk ke reviewnya. Ini dia produknya, niacinamide 10% dan juga ceramide. Untuk packagingnya, dia didominasi sama warna putih dan ungu ya kardusnya. Di bagian depannya memuat informasi tentang judul produknya, niacinamide 10% dan ceramide brightening serum. Terus di sini di bawahnya ada nama produknya ya, Truweave. Nah, di sini ada tulisan Korea. Sempet salfok sebenarnya, aku pikir ini adalah produk luar kayak gitu, ternyata ini adalah produk lokal. Nah, untuk size-nya ini tuh 30 ml ya, teman-teman. Di bagian belakangnya itu memuat komposisi dan juga cara pakai. Di sini ada barcode-nya juga dan juga ada BPOM-nya. Oke, langsung aja kita ambil produknya. Ini dia teman-teman. Untuk packing-nya sih aku suka ya, karena dia itu elegan banget. Udah kayak apa ya, kemasan serum-serum high-end kayak gitu. Dia terbuat dari kaca, sayang aja ya dari kaca karena aku tuh orangnya ceroboh, takutnya kalau jatuh dia pecah kayak gitu. Nah, di sini aplikatornya itu pipet. Ini produknya hampir habis. Kayak gini ya teman-teman. Mudah banget. Aku suka banget sama aplikator yang pipet kayak gini karena menurut aku itu lebih higienis. Nah, untuk teksturnya sendiri dia itu kayak gini teman-teman. Ini mohon maaf ya kalau nggak keluar banyak karena dia udah mau habis nih. Dia tuh sedikit kental, tapi dia mudah meresap. Kayak gini, nggak lengket sama sekali. Kayaknya dia tuh watery kayak gitu nih. Langsung menyerap dan efeknya itu bikin muka kita jadi glowing. Untuk aromanya, di sini aku suka banget ya. Karena ini tuh wangi banget, nggak tahu ini wangi apa, tapi ini sumpah aku suka banget. Biasanya aku pakai skincare yang nggak ada aromanya, tapi ini menurut aku nggak ngeganggu dan malah aku suka kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke klaim produknya ya. Di sini aku akan baca klaim produknya. Jadi klaim produknya di sini, Truweave Niacinamide 10% dan Ceramide Brightening Serum diperkaya dengan niacinamide 10% dan ceramide untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, mengontrol produksi minyak berlebih, membantu meratakan warna kulit, serta mempertahankan kelembapan kulit. Nah, itu dia tadi teman-teman klaim dari produknya. Untuk cara pakainya sendiri itu teman-teman mudah banget. Caranya itu teman-teman harus cuci muka terlebih dahulu ya, membersihkan wajah dari kotoran-kotoran. Nih, bersihkan wajah terlebih dahulu dan gunakan toner. Setelah itu, teteskan Truweave Niacinamide 10% dan Ceramide Brightening Serum. Lalu oleskan secara merata pada kulit wajah. Gunakan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Jadi serum ini tuh bisa dipakai siang hari dan juga malam hari kayak gitu teman-teman. Untuk hasil yang maksimal itu memang harus digunakan 1 hari 2 kali. Untuk hasil penggunaannya, setelah aku menggunakan serum brightening dari
TrueWave ini yang aku rasakan adalah kulit aku menjadi lebih sehat, lebih glowing, lebih bersih, lebih cerah kayak gitu teman-teman ya. Dan juga dia jauh lebih lembab dibandingkan sebelum aku menggunakan serum ini. Nah, di sini teman-teman aku akan membacain hasil rangkuman aku tentang kelebihan dan juga kekurangan dari produk TrueWave ini ya. Untuk kelebihannya itu di diri aku ya pribadi itu membuat wajah terlihat glowing, terus kulit wajah menjadi cerah, melembabkan, terus warna kulit aku itu jadi rata kayak gitu teman-teman. Dan dia ini juga non komedogenik, jadi aman-aman lah buat kita yang biasanya suka berjerawat kayak gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya ini menurut aku dia itu apa ya? Karena dia terbuat dari bahan kaca materialnya, jadi aku sangat disayangkan yang karena aku itu orangnya ceroboh, jadi suka takut-takut kalau ini jatuh dan pecah kayak gitu, karena ini cukup mahal menurut aku harganya. Jadi disayangkan kalau misalkan nanti jatuh pecah kayak gitu. Nah, kekurangannya lagi itu menurut aku pipetnya ya. Ini kayaknya kurang sedot gitu. Jadi setiap aku pencet gitu dia nggak pernah bisa sampai full kayak gini. Pasti dia cuma di ujung kayak gini, teman-teman. Dikit kayak gini. Tapi menurut aku nggak masalah lah ya, karena itu sebenarnya bisa diakalin kayak gimana caranya. Menurut aku produk ini tuh recommended banget buat teman-teman yang lagi cari-cari produk untuk menghilangkan bekas jerawat, terus untuk kulit kusam, kulit kering, terus pengen kulitnya glowing, bersih dan bersinar kayak gitu. Ini tuh aku rekomendasikan banget karena memang ini ngefek banget di aku kayak gitu. Setelah penggunaan kurang lebih 1 bulan ya, aku ngerasa memang kulit aku jadi lebih cerah kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti ditanya, ada yang tanya ya, kalau misalkan mau beli lagi atau enggak, aku akan jawab yes, aku akan beli lagi produk ini karena memang aku suka sama produk ini kayak gitu. Nah, sebenarnya aku sekarang juga lagi order lagi. Ini karena memang udah habis kayak gitu. Jadi produk TrueWave aku lagi di perjalanan sekarang. Oke, teman-teman, sampai di sini review aku tentang serumnya. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain serumnya juga, nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi box ya. Jadi tinggal klik aja, oke? Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.